Buku ini harus kudu kita jaga, karena buku ini yang bakal bikin hidup kita tenang selama di pesantren. Ini buku nih. Iya, iya. Juga ya. Iya, jadi harus dijaga. Iya, jangan sampai hilang. Balikin lah. Lang, balikin bukunya, Lang. Deh, paham nih. Ini nih, yang lo agung-agungin nih. Ini si Al-Mukarom, Om Badrun itu megang ini. Sembarangan. Al-Mukarom, Haji Badrun, pemegang kunci surga. Awas kamu gak bisa masuk surga nanti. Harusnya kalau maklar surga itu pegang Al-Quran. Bukan buku catatan kasbon kayak gini. Apaan? Pengemis, 50.000. Anak-anak, 5.000. Aduh, apaan begini? Lang, udah dibalikin deh ya. Lang, kamu jangan songong ya. Itu buku titipan Al-Mukarom Haji Badrun pemegang kunci surga. Ntar kita bayar, ntar kita dimarahin. Lo mau? Ya, jangan digituin dong. Ya, udah balikin aja gitu balikin, sih. Balikin. Lang! Mana sini? Ini? Ambil sama lo. Vi. Udah Vi, lu biarin aja dia kabur deh. Gak usah kita kejar. Yang penting bukunya udah sama kita, ya. Capek banget. Tentang. Wah, ya ntar diambil lagi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Umi, kenapa? Kok kelihatannya gelisah banget? Umi lagi nungguin Bang Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, tadi mau bicara sedikit sama Abang ya. Itu apa enggak terlalu berlebihan ya ngunci musala? Gua tahu nih, lu disuruh ngomong begini sama si Ustaz Mumus kan. Udah, gua ingetin sama lo ya. Jangan mau didikte sama bawahan, ya. Ini pesantren punya kita. Udah begitu aja. Abang salah paham. Ustaz Mumus tuh enggak pernah nyuruh saya bicara apapun sama Abang. Aduh, Tati, kamu itu mendingan ngurusin tausiah buat masyarakat jauh lebih baik. Ngapain kamu ngurusin pesantren? Berat buat kamu. Biar Bang Badrun sama aku aja yang ngurus pesantren, yo. Nah, lu dengerin tuh. Pesantren segede ini cuma bisa diurus sama yang haji 3 kali. Ya, sekarang gua mau kerja, ngeberesin semua kerjaan yang kagak bisa diberesin sama Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Sarah, insya Allah. Udah, kamu ke kelas, nanti kamu terlambat. Iya, Umi. Umi yang sabar ya. Iya. Ya udah, Sarah kesana dulu. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Permisi, punten, awas, permisi. Sejak kapan ini teh ada beginian segala tuh? Dadakan teh Sophia, ini ibu yang bawa anak aja baru dikasih tahu. Oh, mana ini Pak RT-nya tuh? Pak RT mana? Gak ada ini. Assalamualaikum. Aduh, warga Pak RT udah pada hadir di sini, udah pada datang ya. Sabar, tenang. Ibu Maya, Reza, pada yang mau ikutan juga nih, periksa gigi gratis. Sophia, Pak RT Sophia, bukan Santi. Lagian saya kesini teh bukan antri-antri ikut itun acara-acara beginian, bukan? Iya, pokoknya semua warga Pak RT boleh ikut. Yang penting satu nih, harus tertib, teratur, ya, biar periksa gigi gratis ini berjalan dengan lancar, ya. Ayo, sekarang kita absen ya, satu-satu ya. Jangan, Pak RT.
Pak RT. Iya, jangan bikin pusing dong begini dong. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Haji, Haji, Haji Badrun pemegang kunci surga. Salim dulu dong. Wah, cakep tiga kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, calon penghuni surga. Amin. Nih. Ush. Deh. Oh, tunggu, 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 tunggu. Kok cincinnya manis? Jangan-jangan permen ya? Coba, dilihat. Rasanya apa? Kok pahit? Udah tahu batu cincin, lu bilang permen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Hei, wow. Mate, mate, kalau gini 10 kali, kita bisa beli bakso nih, Man. Iya, perut pun kenyang, belajar jadi mantu. Ah, iya, wow. Amazing, amazing. Assalamualaikum. Kata si Moko, oh rapi.